Asmane sinten, Pak? Kula Salamon. Salamon nggih. Dengan adanya jembatan baru niki bagaimana, Pak, pendapat jenengan, Pak? Pendapat saya selaku warga Desa Parigarjo ini suatu manfaatan dan untuk memajukan perekonomian di Desa Parigarjo, antaranya bisa mempercepat akses menuju Desa Parigarjo dan desa lain-lainnya, dan mempermudah acara-acara hari besar keagamaan terutama di Desa Parigarjo. Dulu sebelumnya jembatan ini seperti apa, Pak? Sebelum dibangun? Dulu waktu sebelum dibangun jembatan ini ya bisa dilalui sepeda motor lah istilahnya. Kalau mobil nggak bisa, mobil pick up pun nggak bisa. Tapi sekarang dengan adanya jembatan ini mobil pick up dan R300 semuanya bisa lewat. Jadi menghubungkan antara desa yang lain dengan mudah, dengan cepat. Terus, Pak. Iya. Jembatannya mau nih gede buat cilik. Cilik. Gue sak motor. Sak motor. Mau nih konstruksi nih kayu apa? Tapi cilik. Saiki wis gede. Terus saiki iso digoni mobil berarti. Seneng gak?